Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala ta'ala fi ayatin karimah, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin arzaqnahu ta'irahu fi 'unqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yarqahu manshura. Al-ayah. Shalawatullah. Shaimin, shaimat, qaimin, qaimat. Para jamaah sholat isya, sholat tarawih, bapak ibu, wakil khusus Pak Ketua DKM dan pengurus lainnya. Alhamdulillah di malam yang ke-14 di bulan Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan berjumpa kembali Ramadan 1445 Hijriah. Doa yang diajarkan dan insya Allah dikabulkan karena kita berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami wakil khusus yang ada di masjid dan di lingkungan Al-Qur'an, barokah Rajab, barokah Sya'ban. Sampaikan usia kami dengan bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah kita tidak diizinkan oleh Allah, maka kita tidak akan berjumpa dengan bulan yang begitu mulia dan penuh barokah, penuh pengampunan, dan ikun minan nar, bebas dari neraka. Dan itu yang kita harapkan sebagai hambanya yang beriman, hidup bahagia, mati masuk surga. Di bulan suci Ramadan ini, setan iblis dirantai, tidak berdaya. Pintu surga terbuka, pintu langit terbuka, pintu neraka terkunci, tertutup. Tapi kadang banyak di antara kita mengaku muslim mukmin, bukannya masuk ke surga, tapi ingin ke neraka. Sebagai muslim mukmin kita diwajibkan, diperintahkan puasa Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu asyam puasa. Puasanya ayyamam ma'duda, yaitu satu bulan penuh. Hari-hari yang terhitung bisa 29, bisa 30. Ayyamam ma'duda, yakni syahru Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kehidupan yang kita lalui ini, kita akan menghadap Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita,
memberikan kehidupan, keislaman, sekaligus ketakwaan. Dan kelak ketika berada di alam kubur, terlebih lagi di hari kiamat, sebagaimana Allah firmankan Al-Isra 13, sangat mengerikan. Perhatikan, renungkan firman Allah. Wa kullu insanin, setiap manusia, kita-kita ini manusia, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, kami gantungkan catatan amalnya fi 'unuqihi, di lehernya. Leher kita akan digantung, dikalungkan amal ibadah kita, perbuatan-perbuatan kita selama hidup, dari mulai akhir balik hingga wafat. Fi unuqi wa nukhriju lahu, kemudian setelah itu wa nukhriju lahu yauman qiyamah, kami akan keluarkan, dikeluarkan catatan itu yauman qiyamah, pada hari kiamat. Kitabah yarqahu mansurah, satu kitab, satu catatan, satu rekaman, satu video. Kitabah yarqahu mansurah, secara terbuka di alam mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan catatan amal itu yang terbaik dan yang baik-baik kita. Kenapa demikian? Karena lanjutan ayat berikutnya, Iqra kitabah, baca kitabahkan catatan hidupmu, amal ibadahmu, baca satu persatu. Apa yang kita lakukan? Ya Allah, kalaulah kita tidak ditutup keburukan kita, maka yang apa mungkin kejahatan, keburukan. Oleh karena itu dalam doa salat wajib murni, ya Allah, tutuplah keburukan kita ini, jangan kau tampakkan. Kalau ditampakkan, maka terlihat luar biasa. Doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Tuhan kami Allah yang maha melihat, maha mendengar, la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami, in nasina aw akhtana, jika kami berbuat salah, berbuat hilang, kami lalai dalam perintahmu, ya Allah. Ketika dipanggil sholat, as-salatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Karena sisinya biasa, kenyataannya masih banyak saudara kita yang tidak mementingkan, memperdulikan panggilan Allah. Sholat lebih baik daripada tidur, kenyataannya tidur terus. Tapi tidak di Masjid Al-Qudwa. Alhamdulillah, yang ada di seberang sana, masjidnya luar biasa, besar, termasuk terawihnya penuh, makin maju safnya. Di tempat lain, di sini, Iqra kitabah, baca catatanmu. Kita akan menyesal. Saat ini jutaan ruh yang ada di alam baca menyesal, ingin hidup kembali, sujud seperti itu. Tapi tidak mungkin kembali lagi. Maka
manfaat. Ramadan yang penuh ampunan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon keridhaan wal jannah, kami ingin masuk surga. Wa na'udzu bika, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah min sakhatika, dari kemurkaan, kemarahan Allah. Wan nar, dan kami berlindung ya Allah jangan dimasukkan kami ke dalam neraka. Bapak Ibu shaimin shaimat qaimin qaimat, yang terakhir iqra kitabah kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Kafa cukup bi nafsika, untuk dirimu, untuk diri kita. Al-yawma, pada hari itu. Alaika hasiba, perhitungan. Jadi dengan catatan itu dibaca secara terbuka, maka akan terlihat yang baik-baik, mudah-mudahan. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya kita itqun minan nar, bebas dari neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.